Ya, pengawas pemilu Kecamatan Sungai Liat masih menemukan pelibatan anak-anak dalam kampanye calon bupati dan wakil bupati Bangka tahun 2024. Ya, padahal menurut peraturan perundang-undangan, anak-anak tidak boleh dilibatkan dalam kegiatan politik praktis manapun termasuk kampanye. Hasil pengawasan di lapangan ditemukan kampanye dialogis pelibatan anak-anak. Meski begitu, Bawaslu tak menemukan adanya unsur eksploitasi pada anak. Mayoritas anak-anak hanya dibawa ke lokasi kampanye oleh orang tua mereka, lantaran tak ada yang menjaga anak-anak mereka di rumah. Oleh karenanya, meski ada temuan pelibatan anak-anak, tak ada unsur pelanggaran yang ditemukan. Meskipun peserta kampanye membawa anak, namun tidak ditemukan indikasi yang mengarah bahwa mereka menjadi salah satu yang melakukan eksploitasi untuk memberikan keuntungan kepada peserta pilkada. Pengawasan hari ini aman dan kondusif, untuk acara dari kampanye Bapak Bukan dan Kemenian. Yang luar biasa, jadi tidak apa. Cuma sebelumnya udah kami imbau Pak untuk keterlibatan anak-anak. Soalnya kan banyak sekali anak-anak, tapi nanti kita udah kasih imbauan dulu dari sebelum mulai acara apa sih, mau selesai acara, jangan sampai ada keterlibatan dari anak-anak. Temuan Panwascam hanya menjadi catatan pengamatan sebagai hasil pengawasan. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tidak disebutkan secara eksplisit mengenai larangan membawa anak-anak dalam kegiatan kampanye.